Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. 2 Mei 1889, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta. Mesin pencari Google ikut andil di tampilan Google Doodle. Dulu namanya Suwarti Sojaningrat. Organisasi yang diikutinya antara lain Budi Utomo, Insulinde, dan Perhimpunan Hindia. Baru Indi Suparte yang menamakan dirinya Partai Politik menuju ke arah Indonesia Merdeka lepas dari Nederland. Dari sinilah tercetus cita-cita untuk memajukan pendidikan kaum pribumi Indonesia. Sama rekan-rekan seperjuangannya, ia mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Perguruan yang ditujukan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat dengan menekankan rasa kebangsaan untuk mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.